mulutnya. Nggak tahu apakah udah dimulai atau belum, cuman kayaknya ini masih pada berhenti semua. Kembali lagi di channel saya Cesario, channelnya kalian yang hobi berpetualang dan jalan-jalan. Video kali ini adalah part 2 dari video tentang pengalaman saya saat menyaksikan secara langsung pawai tatung yang ada di Kota Singkawang. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Kalau penasaran, silakan saksikan video ini sampai selesai. Untuk yang belum nonton bagian part 1, silakan tonton dulu ya. Jujur, saya masih penasaran sama pergerakan tatung ini mengarah kemana sebenarnya. Ya udah, akhirnya saya ikutin aja barisan mereka. Ini nyoba ngikutin barisan atau antrian tatungnya, jadi dikira timnya.
parkiran dulu di depan buku. Gak tau ini di jalan apa, yang pasti tatung itu masih panjang, sumpah. Tapi keren, gile. Kalian harus kesini, kalau setiap Cap Gome itu pasti ada tatung di Singkawang. Gile, keren coy, bener, asli. Wajib kesini. Dari Pontianak bisa naik motor atau mobil cuma cukup 3-4 jam. Nah, jauh-jauh aman. Dan ini buset, ini rame sekali bener. Nah, itu tatungnya masih panjang, nggak tahu arahnya kemana. Katanya ngarah ke Kelenteng Pusat atau ke Yantah, entah Kelenteng tapi arah pusat. Jadi saya istirahat dulu, gokil, capek coy. Karena itu masih panjang sampai sana. Jadi dari tadi saya dari Diponegoro itu, jalan Diponegoro ngikutin rombongan tatung. Dan pokoknya ikutin aja pikirannya, atau entah ya, entah belakangnya. Jadi tatungnya itu ada kelompok-kelompoknya sendiri dan masing-masing kelompok itu punya kayak tandunya sendiri-sendiri, entah satu, entah dua, entah tiga. Pokoknya mereka punya sendiri-sendiri. Nah, saya ngikutin di samping, di sebelahnya, random aja lohnya. Nah, dan pokoknya ikutin di sebelah, dan intinya gak ngaco aja sih. Jadi mungkin dianggap sama orang-orang di sekitar itu bagian timnya. Apalagi saya kan juga bawa kamera juga tadi, dikira mungkin jurnalis atau wartawan. Apalagi saya baju merah ini, baju merah Argo Puro membawa keberuntungan, mantap. Jadi dikira orang-orang di sekitar itu mungkin saya timnya, padahal bukan, cuma ngikutin aja terus dikasih jalan gini. Intinya gak ngaco lah ya, pokoknya kalau mau ngerekam ya pas mereka berhenti ya, tahu etika lah intinya gitu. Ah, mantap coy, keren, asik. Ah, di sini tuh udah cukup. Sekarang mau ngikutin arak-arakan dan pawai tatung lagi. Gak tahu sampai mana nanti, berartinya pokoknya ngikutin aja kayak tadi skuy. Oh, itu ada yang anak kecil juga. Yang masih kecil ikut, keren. Jadi tatungnya itu udah selesai, saya kira finishnya itu ngumpul jadi satu semua, ternyata enggak, ternyata mecah. Finishnya itu langsung mecah ke jemputan masing-masing. Tadi ada yang pakai truk, ada yang pakai pickup. Nah ini di depan saya udah banyak yang udah naik pickup semua, udah banyak yang udah naik truk. Dan ini jalannya udah dibuka, tadi kan masih ditutup karena untuk pawai atau arak-arakan tatungnya. Nah sekarang ini waktunya balik ke jalan Diponegoro. Tadi lihat di map sekitar 15 menit jalan kaki, mantap gak? Nah itu mereka tatungnya yang udah pada pulang. Mereka udah pada pulang ke tempat masing-masing. Itu juga ada. Oh itu juga ada tadi. Sekarang jam 11.47.
Nah ini yang mau saya tunjukin, bukti nyata kalau Singkawang jadi kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Kalian tahu, tadi kan rame-rame alat musik tatung, dan pas sudah pulang kan biasanya masih ada yang main alat musik itu kan. Nah tadi sempat saya dengar pas azan tuh, itu pada berhenti semua, pada stop semua. Stop musiknya di stop, aktivitasnya stop sementara, ribut-ributnya di stop. Ya azan dulu, keren kan? Ya meskipun sebenarnya juga saya bukan muslim, tapi ngapresiasi bahwa keren lah Singkawang nih, toleransinya keren ya. Nah, tadi panggungnya itu tribun depan saya, itu udah panggung utama atau tribun kehormatan untuk tamu-tamu penting, tamu-tamu kehormatan. Nah ini pasukan kuningnya udah mulai langsung bergerak, keren. Nah ini sisa-sisa dari tribun kehormatan tadi udah mulai diberesin. Tapi meskipun pasukan kuningnya gercep, nih lihat nih, bukan mau gimana, tapi nggak cuma di sini, di mana aja, hampir seluruh kota di Indonesia atau mungkin kayaknya seluruh deh, setiap ada perayaan, ada acara, ada festival nih, selalu begini nih. Jadi pembelajaran kita bersama lah, buang sana buang sini. Semoga nanti kedepannya kalau misalnya ada acara-acara festival apapun, semeriah apapun, semoga tetap membuang sama pada tempatnya. Oh kayaknya nih yang ini, itu yang tatung rombongan terakhir. Jadi mereka baru ngelewatin tribun, itu sekarang jam 12 lebih sedikit. Dan keren, sempat berhenti musiknya, aktivitasnya pas azan udah bunyi. Dan pas udah selesai sholat, baru mulai lagi, keren, gokil. Oke, balik ke tempat parkir. Udahan dulu, karena nggak mungkin ngikutin yang rombongan terakhir nanti sampai ujung lagi, jauh lagi. Ya pokoknya kalian wajib ke Singkawang, entah waktu pas Imlek atau pas perayaan Cap Gomeh, karena ini pas Cap Gomeh, bagus, recommended. Oke, sekian dulu vlog saya kali ini tentang pawai tatung di Singkawang. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan cukup informasi. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah support saya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Ya oke cuy, udah selesai tadi ngikutin tatung. Sekarang istirahat dulu di salah satu warung kopi di Singkawang. Ini sama teman saya, sebenarnya teman SMP sih. Cuman udah lama gak ketemu, ini baru ketemu, dia udah pindah Singkawang. Dan dia ternyata emang asli Singkawang. Asli Singkawang kan? Ya, asli okay. Singkawang. Namanya Julius. Tapi dipanggilnya saya taunya dulu Asin namanya, nama Cinanya. Sebagai asli Singkawang nih, tatung ini sebenarnya itu apakah dari komunitas apa dari mana aja? Soalnya kan buahnya itu basicnya apa? Komunitas atau vihara atau apa? Kalau di Singkawang ini biasanya basicnya lebih ke komunitas, tapi di bagian vihara sama kelenteng. Oh, berarti ibaratnya satu tandu tuh satu komunitas gitu ya? Iya, satu komunitas. Ya tadi berarti kan ada teman-teman yang dari Dayak bantu juga ikut kontribusi. Itu berarti komunitas mereka sendiri berarti ya? Iya. Dia itu secara sebentar, ditusuknya itu emang bener-bener pas, emang kepercayaannya udah dinasuki apa pas masih sadar sih sebenarnya? Biasanya kalau udah sampai nusuk itu berarti udah dirasuki, makanya caranya gak dulu. Oh maksudnya berarti ibaratnya kayak pas dia udah ada pawangnya berarti ya? Oh berarti berangkatnya dia itu sebelum pawai itu dari berangkat dari kelenteng dulu ya? Ibaratnya kayak izin berarti ya, setor muka gitu ya, lah, absen, setor muka. Terus baru kalau misalnya udah izin baru bisa dirasuki gitu ya, makanya dia kebal ya. Oke, ya katakanlah Cap Gomeh-nya jadwalnya misalnya itu hari kerja, tapi tetap di Singkawang libur gitu berarti ya. Libur lokal. Oh iya. Keren lah, bener tatung sih, gak kecewa. Setiap Cap Gomeh ya, teman-teman harus kesini, mantap. Singkawang. Ke Singkawang.